Warga Blok Babakan Sawah, Dusun Cimanintin, Desa Cimanintin, Kecamatan Batu Nunggal, Kabupaten Sumedang, diungsikan karena tanah di wilayah tersebut rawan longsor. 63 kepala keluarga diungsikan ke balai desa ataupun rumah saudara mereka. Warga mengungsi sejak pagi tadi setelah Sabtu malam. Warga dikagetkan dengan retakan tanah di desa mereka. Warga Blok Babakan Sawah, RT 03, RW 01, Dusun Cimanintin, Desa Cimanintin, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, harus mengungsi karena desa mereka rawan bencana. Apalagi sudah 4 hari hujan melanda desa ini. 63 kepala rumah tangga dengan 187 jiwa harus mengungsi ke balai desa ataupun rumah saudara mereka untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah, baik Pak, bisa diceritakan gimana kejadiannya Pak? Awalnya retak-retak sini, ini ke belakang dapur. Kejadiannya kapan Pak? Kejadiannya kemarin, sekitar pukul 12. 12 siang ya? Ya. Warga lainnya, Sumanta harus mengungsi ke rumah adiknya bersama keluarganya karena rumahnya sudah tidak layak huni dan rusak. Itu gara-gara apa sih Pak? Hah? Pergerakan tanah atau gimana? Pergerakan tanah. Ini udah dari kapan ya Pak seperti itu? Ya. Sudah tiga hari terus-terusan sampai sekarang masih berjalan. Mulai retak-retak, rumah-rumah retak-retak, semua warga berhasil kami evakuasi bersama dengan unsur TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, dan masyarakat semua bahu-membahu untuk mengevakuasi warga. Anggota Polri, TNI, dan BPBD Kabupaten Sumedang pun membantu mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sebagian dari mereka pun berjaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi pencurian. Diki Darusman, Bandung TV.